Ustadz Zulfakar Ali LC di jeda tarawih malam ke-21 Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Hasanuddin Majid di Jalan Hasan Basri Banjarmasin Utara memadahkan kunci kebahagiaan seseorang dalam hidup adalah Al-Quran. Bila seseorang ingin hidupnya berbahagia, maka patuhi dan ikutilah Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi obat hatinya warga secara sosial nang sedang sakit. Mari kita umpati jeda tarawih nang satu ini. Di 10 terakhir di bulan Ramadan adalah malam yang disebut malam-malam turunnya Al-Quran atau Lailatul Qadar. Al-Quran menjadi penyiram hati bagi orang Islam. Al-Quran juga menjadi pengiring setiap langkah kita dalam menuju setiap kebaikan. Al-Quran pun akan mengangkat kedudukan seseorang lebih tinggi, sehingga kita harus senantiasa memperhatikan Al-Quran siang maupun malam, membaca, menghafal, dan mengamalkan isinya. Sebagian orang merasa dekat dengan Al-Quran karena kitab suci itu biasa dibaca saban hari. Bahkan sebagian orang kadang hanya sekadar membaca tapi mengkaji dengan serius kitab suci tersebut dan sanggup menghafal sebagian besar bahkan seluruh isi Al-Quran. Demikian kultum Ustadz Zulfakar Ali LC di jeda tarawih malam ke-21 Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Hasanuddin Majdi, Jalan Hasan Basri Banjarmasin Utara malam Senin 2 Mei 2021. Ustadz Zulfakar Ali menyatakan kunci kebahagiaan seseorang dalam hidup adalah Al-Quran. Bila seseorang ingin hidupnya berbahagia, maka patuhi dan ikutilah Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi obat hatinya warga secara sosial yang sedang sakit. Jika bubuhan kaum muslim sudah mempunyai Al-Quran, jangan hanya dipegang. Karena ada di antara umat Islam yang telah memiliki Al-Quran, tapi hanya dijadikan pajangan. Al-Quran jangan hanya dipegang, tapi dibuka dan melapaskannya. Jika sudah dilapaskan, maka mulailah untuk mengkaji, mendalami dan memahami isi kandungan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Nah, karena kita berkenaan dengan suatu padat yang diawali dengan sesungguhnya kami, maka itu menunjukkan segala kebesaran dan keagungan Allah. Sesungguhnya kami dengan segala kebesaran telah menurunkannya di suatu malam yang telah kami siapkan. Malam istimewa, malam yang lebih baik dari seribu bulan, malam yang dimana berbiung-biung malaikat turun atas perintahkan dan seterusnya. Bahwa pesan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan menjadikan suatu malam khusus yang lebih baik dari seribu bulan, lalu dengan segala besarnya Allah menegaskan di malam itulah kami turunkannya. Sementara itu, walaupun pelaksanaan keagama di masjid yang berada dekat dengan bundaran Kayu Tangi Banjarmasin Utara ini dipenuhi oleh jamaah, namun tetap dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu mematuhi protokol kesehatan COVID-19.